nenggih atur pangandikan saking Bapak Kepala Desa Ngimbrang. Salah jengipun kuatir Bapak Haryono. Kulo dereaken sekar saking Palanggahan Tumuju wonten ing Sasono Pamedar Sabtu nuwun kulo dereaken Pak. Kulo nek ngelenggai dampar kencono kagun Pak Yai kiten-kiten mboten apa-apa nggih Bu. Timbang ngadeg mon saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih soho rahmat, ayem soho tentrem, mugiyo kajiwo, kasaliro panjenengan lan kula. Lumeber sawegung dumadi satu. Wonten mengarsanipun Bapak Kiai Haji Saiful Rohman ingkang saking Salaman Magelang ingkang tuhu kinormatan. Wonten mengarsanipun Bapak Kiai Haji Matuh Anyudi ingkang tuhu kinormatan ugi. Wonten mengarsanipun proses sepuh soho bini sepuh ingkeng dahat kina bekten. Wonten ngarsanipun ingkeng sulih saliro ini artinya sing makili ingkeng sulih saliro saking musyawarah pimpinan Kecamatan Bulu ingkeng kita hormati soho poro alim poro ulama jamaah pengaosan ing dalu menika poro ustad soho sedoyo ingkang boten waket kasebat setunggal mboko setunggal rohim makumuh. Saderengipun monggo kita ngunjukaken puji soho syukur sahanda pepadaning Gusti Maha Agung sehingga kita waket mapan makempal ing papan mriki tanpa aral setunggal menopo. Sholawat so salam mugiyo kunjuk dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Pasamuan pengaosan ing dalu menika langkung saenipun kepareng kula matur atas nama pribadi atas nama pangembating projo saking Desa Ngimbrang saha perangkat Desa Ngimbrang ing wulan sawal menika keparenga mbok pilih kirang langkung setunggal warso kuloso perangkat Desa Ngimbrang gesang sesrawungan kan panjenengan jerga kuloso panjenengan titah sawantah ingkang tentu wonten kilafipun wonten kekiranganipun pramilo kulo minangka talang atur sumateng panjenengan sedaya saking pemerintahan desa keparenga nyung agunging sih samudra pangaksami. Salajengipun perlu panjenengan uningani pilih pengawasan ing dalu menika sampun panjenengan waos wontenipun pengawasan halal bil halal alal bi halal tasakuran RT 1 RW 1 Dusun Jedis soho sunatan masal dene ing badhe mbabar samangke wontenipun halal bi halal so tasakuran lan sunatan masal menika domainipun. Domain itu sama dengan ranahnya Pak Yai
Yeah. Dudu hae Pak Lurah penerjemahake halal bihalal karo tasakuran utawa karo supitan. Niku berarti Pak Lurah niku ngerampas hae Pak Yai. Ngaten nggih. Saderengipun perlu kula matur kepada remaja ya, remaja RT1 Irma G. Ini juga ikut menyongsong adanya pengajian. Aplos untuk RT1 RW1. Sampun nggih, kapireng bilih kula mboten badhe ngerampas hakipun Pak Yai. Ingkang perlu kula aturaken dumateng panjenengan sedaya menika sedalipun babagan pemerintahan. Kalau kita lihat sekarang itu kita pakai bahasa serapan. Istilahnya saya akan membicarakan tentang government. Nggih. Kapengker tahun 2018 Temanggung nembe wonten pilkada serempak pemilihan bupati gubernur tahun 19 tanggal 17 April kemarin kita melaksanakan pemilu serempak antara pilihan presiden dan pilihan legislatif atau parlemen. Bahwasanya kami mengharap jangan sampai masyarakat Desa Ngimbrang ini kena imbas dengan adanya kegiatan-kegiatan pemilu kapengker. Kita sebagai masyarakat untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita terpancing oleh isu-isu politik, oleh isu-isu yang bisa merusak persatuan dan kesatuan utamanya warga Desa Ngimbrang. Yang tentunya pada tadi malam panjenengan yang melihat TV One atau TV yang lain, ternyata proses pasca pilpres ini masih berimbas. Ada masing-masing pihak, ada yang melakukan keberatan, sehingga keberatan itu diajukan sampai ke MK dan lain sebagainya dan lain sebagainya, sehingga muncul beberapa hal tentang yang panjenengan ketahui di medsos adanya hoaks atau dan yang lain. Kami sebagai pengemban amanah panjenengan semua untuk memberikan sedikit sumbang pemikiran, artinya bahwa mindset atau pola pikir Anda, saya persilahkan untuk tetap waspada, jangan mudah terpancing oleh isu-isu politik. Sekarang banyak paradigma yang mengarah kepada distorsi yang akan memecah belah. Ini nanti akan dibuktikan oleh alam tentang kebenarannya. Oleh karenanya, sekali lagi saya menghimbau kepada utamanya warga Desa Ngimbrang atau warga di sekitar Desa Ngimbrang untuk tetap tenang, untuk tetap cerdas memilih dan memilah. Jangan sampai termakan oleh isu-isu politik tentang hoax atau bahasa yang lain. Kebebasan audiovisual, kebebasan pers, ini akan bisa memancing dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya, sekali lagi saya menghimbau, monggo untuk bisa cerdas memilih dan memilah. Saya sudah sampai 3 kali mengutarakan harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian satu hal sedikit nyerempet ranah atau domain Pak Yai, tapi ini wajib saya haturkan, wajib saya sampaikan, bahwasanya saya mengharap, saya menghendaki
agar kita sebagai manusia itu handar beni rasa welas lan asih marang sapodo-podo. Nggih, duweni rasa welas lan asih marang sapodo-podo saengga dadi menungso sing berbudi bawa leksana nguri-uri memayu hayuning bawono. Mengatakan ke niki basa gampangane, mari kita tanamkan ideologi tentang positif thinking, berpikir yang positif, sing apik-apik, sing elek ditutup, dikempet, ojo nganti metu, ojo nduweni rasa iri, dengki, srei, dendam dan amarah. Kita kebiri, kita buang jauh-jauh, kita menjadi manusia yang bijaksana, berbudi bawa leksono, adem ayem toto titi tentrem kertora harjo baldatun toibatun warobun gofur. Kirang langkung mekaten ingkang waget kita aturaken niatan dari dalam hati saya, dari lubuk hati yang terdalam, niatan untuk memberikan rasa cinta kasih terhadap sesama, sehingga kita manusia yang baik di dunia dan di akhirat besok akan diterima di sisinya sebagai umatnya Nabi Muhammad dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten kirang langkung mengkeh nek kula kok terus kekatan masalah agama, masakaken Pak Yai pun ketelasan. Mekaten nggih. Kula kinten mekaten ing wekdal kita aturaken menawi wonten lepate saking kula, menawi leres saking Gusti ingkang hakarya jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.